Hai kawan, selamat datang di Blade Channel. Ketemu lagi dengan Bang Blade di sini. Di video kali ini, Bang Blade akan menantang Akinator lagi untuk menebak isi pikiran Bang Blade. Nah, kali ini Bang Blade akan memikirkan salah satu NPC di salah satu game buatan Indonesia, teman-teman. Nah, karakter itu bernama Pak Kumis. Ya, salah satu NPC yang ada dari game Aku Si Peternak Lele yang dulu pernah viral, teman-teman. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung kita tantang Akinator untuk menebak isi pikiran Bang Blade. Let's go! Apakah dia tinggal di negara Anda? Iya, karena Pak Kumis itu developer gamenya dari Indonesia. Jadi, iya. Apakah karaktermu itu seorang wanita? Tidak, Pak Kumis dia memiliki kumis. Dan Pak, dia pasti laki-laki. Jadi, perempuan tidak. Apakah dia sudah menikah? Di sini saya nggak tahu. Jadi, saya jawab, mungkin aja. Nggak tahu juga dia udah nikah atau belum. Apakah dia membuat video-video tentang gaming? No, Pak Kumis itu dalam game. Jadi, dia nggak bikin video game. Apakah dia punya anak? Mungkin karena dia jualan lele aja. Menikahnya pun saya nggak tahu. Kita jawab mungkin aja di sini. Apakah dia pernah menikah? Mungkin. Apakah dia seorang YouTuber? Tidak. Dia seorang yang penjual lele. Apakah dia seorang ayah? Mungkin. Apakah pekerjaan berbahaya? Tidak. Penjual lele nggak berbahaya. Apakah dia membuat video-video YouTube? Tidak. Apakah tokohmu ini berhubungan dengan kepolisian? Tidak. Apakah dia mempunyai istri? Kayaknya enggak deh, karena dia enggak ngajak istrinya untuk jualan lele. Jadi, tidak. Apakah dia terkenal karena sepak bola? No, dia penjual lele. Apakah tokoh ini sudah mati? Enggak, dia masih hidup, dia masih menjual lele sekarang. Apakah dia memiliki anak? Kita jawab tidak aja, kan tadi udah mungkin, jadi enggak. Gimana ya? Jadi tidak aja dulu. Apakah dia punya kumis? Wow, langsung to the point lah kita di sini menebak kumis. Pastinya iya dong, namanya aja Pak Kumis. Iya. Apakah dia dari sebuah game? Benar sekali, dia dari game Aku Si Peternak Lele. Iya. Oke, apakah dia dari bangsa jin? No, dia bukan dari bangsa jin, dia itu manusia. Apakah dia berkait dengan Akinator? Tidak, ngapain berkait dengan Akinator? Apakah dia berkait dengan Free Fire? Tidak. Apakah dia seorang petarung? No. Apakah dia orang nyata? Tidak. Apakah dia selalu pakai topi? No. Kenapa menebak Akinator terus? Tidaklah. Apakah dia botak? Tentu saja Pak Kumis itu botak. Licin banget kepalanya. Iya. Apakah ia punya rambut? Tadi udah dibilang botak, sekarang Akinator masih bertanya. Apakah ia punya rambut? Tidak. Dia itu botak. Apakah tinggal di dalam kolam ikan? Langsung teman-teman pasti Akinator sudah menebak isi pikiran Bang Blade. Jadi iya. Oke, siapa dia di sini? Yo, Aku Si Peternak Lele Pak Kumis. Wah. Ini Akinator benar-benar pintar sekali. Apakah dia menggunakan sihir untuk menebak isi pikiran Bang Blade? Saya nggak tahu juga. Jadi kita gagal lagi untuk mengalahkan Akinator menebak isi pikiran kita, teman-teman. Dan ya, sekian untuk video kali ini. Bagi teman-teman yang ingin request karakter apa yang kita akan pikirkan untuk menantang Akinator ini, bisa komen di kolom komentar. Dan ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Bye-bye.